Assalamualaikum, selamat sore ya. Aku lagi panen kapulaga, guys. Wah, udah sore, guys. Nah, ini udah penuh. Besok lagi, guys. Ini masih belum selesai sebetulnya, tapi ya sudah sore ya. Ayo, mau tak kumpulkan dulu ya. Kapulaga. Ini lagi kebun belakang rumah, guys. Nah, sudah sore ya, guys. Setengah lima loh ini. Aku tadi siang-siang daripada nganggur satu mainan kapulaga, guys, seperti ini loh, guys. Ini tak jadikan satu dulu, kan belum selesai ya. Ini loh, guys, ini, guys. Nah, seneng ya, guys, seperti ini. Nah, inilah kapulaga hibrida, kapulaga merah ya, guys. Ini belum selesai, jadi saya ada waktu luang panen, guys. Oh, seperti ini loh. Aduh, berat sekali nih. Seneng ya, guys. Nah, seperti ini loh, guys. Sebentar, aku mau ngambil tambir dulu. Inilah kapulaga, guys. Tanaman saya sudah memanen 7 kali, tapi ini belum selesai. Ini tadi masih satu hari saya manen, guys. Dan kapulaga, maksud saya gini, saya panen kapulaga itu sangat-sangat pikiran saya sangat menghasilkan, karena sudah sekitar 18 bulan tuh menghasilkan 7 kali saya manen, guys. Kemudian intinya seperti ini, kalau panen kapulaga itu seperti ATM berjalan loh, guys. Seperti ini ya, kita hasil dari kapulaga itu saya kumpulkan, terus kemudian saya jual kan, keringkan, dikumpulkan uangnya ya, setiap bulan lah, setiap bulan kan manen. Kemudian itu seperti investasi berjalan atau ATM berjalan itu begini loh sebetulnya. Kan ini usaha kecil-kecilan ya, guys ya, karena saya juga seorang petani, petaninya masih belajaran, guys. Yaitu saya belikan kambing. Jadi uang itu tadi saya belikan kambing ya, seperti ini, guys. Mantap ya, guys. Nah, beli indukan, kemudian beranak. Nah, jadinya beranak ini hamil 5 bulan bisa beranak, itu ada yang jantan-jantan itu dua loh. Kan ATM berjalan, maksud saya seperti itu. Jadi penghasilan dari ini kan sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Kemudian daripada ya kita makan tetap makan lah, kita hari-hari biasa seperti hari-hari biasa. Cuma kita itu sepinter-pinternya menyisihkan uang tadi dari hasil penghasilan kapulaga itu, saya kembangkan, yaitu saya belikan kambing, guys. Jadi biar berjalan, investasi berjalan gitu loh, maksudnya ada penghasilan tambahan gitu ya. Jadi intinya untuk membuka peluang usaha, guys, dari tanam kapulaga sampai panen bisa membuka peluang usaha, maksud saya seperti itu. Dan ini saya prosesnya kalau waktu manen ya, guys. Waktu manen itu saya tuh kan dipitili seperti ini ya, dipipil ya. Nanti kalau udah kering itu ditapeni, guys. Kalau satu minggu biasanya kering. Nah, itu saya jemurnya pakai tambir, guys. Kenapa pakai tambir? Karena kalau
yang namanya tambir itu kalau di gini kan banyak lubangnya ya guys. Jadi kanan kiri oke, dapat udara, cepat kering gitu loh maksud saya. Jadi pakai tambir-tambir seperti ini guys. Jadi kalau hujan atau kita itu ingin cepat-cepat itu apa? Diringkes ya biar enggak hujanan tuh enak ngambilnya gitu ya. Simpel ya. Pakai tambir guys itu. Jadi seneng ya guys kalau manen seperti ini guys. Nah, inilah penghasilan dari kapulaga jenis hibrida merah ya guys. Mantap ya guys. Bulirnya juga banyak loh guys. Dari kapulaga merah hibrida, jenis hibrida itu bisa berubah jadi kambing loh guys. Maksud saya yaitu tadi ATM berjalan gitu ya. Jadi intinya bisa membuka peluang usaha dari hasil panen kapulaga tadi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak.